Saya berpesan kepada diri saya dan menyeru kepada sidang Jumaat sekalian. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mimbar Jumaat pada hari ini ingin mengetuk pintu hati kita semua supaya memikir dan merenungkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yaqdi an." Maksudnya, jiwa orang mukmin akan tergantung dengan hutangnya sehinggalah dia menjelaskan hutangnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adakah kita ingin melihat jiwa kita tergantung kerana tidak menjelaskan hutang? Adakah kita ingin meninggal dunia dalam keadaan berhutang? Adakah kita ingin hidup dalam keresahan akibat hutang? Adakah kita ingin melihat keluarga porak-poranda kerana tidak membayar hutang? Oleh itu, fikirkanlah dan marilah kita sama-sama bermuhasabah diri. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam mengharuskan seseorang itu berhutang untuk memenuhi keperluan hidup, khususnya dalam perkara-perkara daruriyat ataupun yang tersangat penting. Umat Islam pula dituntut mengamalkan sikap tolong-menolong antara satu sama lain, termasuk memberikan bantuan sama ada melalui sedekah ataupun pinjaman bagi meringankan bebanan dan memenuhi keperluan yang ditanggung. Terdapat dua keadaan seseorang yang ingin berhutang. Yang pertama, seseorang yang terpaksa berhutang demi memenuhi keperluan kehidupan seperti mendapatkan makanan, tempat tinggal, pakaian, pelajaran dan seumpamanya. Kedua, seseorang yang sengaja berhutang demi memenuhi tuntutan nafsu semata-mata seperti hiburan dan perhiasan, tambahan pula peluang pinjaman begitu mudah diperolehi. Pada 4 Mac 2016, sebuah akhbar tempatan melaporkan hasil daripada kajian indeks sentimen pelabur manual life ataupun MISI mendapati 68% daripada rakyat Malaysia dibebani dengan hutang. Ini merupakan rekod tertinggi dalam kalangan 8 negara di Asia, iaitu Filipina 41%, Singapura 33%, China dan Taiwan 32%, Hong Kong 22%, Indonesia 21% dan Jepun 15%. Statistik sejak tahun 2010 hingga April 2015 menunjukkan daripada 107,000 individu yang telah diisytiharkan muflis, 23,484 daripadanya adalah golongan belia yang berumur antara 25 hingga 34 tahun. Seramai 1,469 belia di bawah umur 25 tahun turut muflis, manakala individu yang berumur antara 35 hingga 44 tahun pula merupakan golongan tertinggi yang diisytiharkan muflis, iaitu sebanyak 37,888 orang daripada jumlah keseluruhan. Dalam keadaan lain, terdapat juga individu yang mendapatkan pinjaman kewangan daripada ahli keluarga, jiran tetangga dan rakan sekerja. Pelbagai janji dan jaminan diberikan, namun bila sampai waktu dan ketikanya, dia sengaja melewat-lewatkan bayaran, malah lebih memalukan tidak mahu membayar balik. Sesungguhnya akhlak seperti ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam menganjurkan antara perkara-perkara yang wajib disegerakan di atas dunia ialah
membayar segala hutang piutang selain daripada menyegerakan perkebumian jenazah dan mengahwinkan anak perempuan apabila telah dipinang orang. Ingatlah, seseorang yang tidak melunaskan hutang setelah berkemampuan akan mendatangkan kesan yang buruk, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat kelak. Antaranya ialah, yang pertama, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang pencuri. Hadis daripada Suhaib Al-Khair radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Maksudnya, siapa yang berhutang lalu berniat tidak mau membayarnya, maka dia akan bertemu Allah yakni pada hari kiamat nanti sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, perbuatan melewatkan bayaran hutang sebagai seorang yang zalim. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghani zulman. Maksudnya, penangguhan hutang oleh orang yang berkemampuan membayarnya adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, mereka adalah berdosa besar. Bagaimana hadis daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamadh-dhunubi 'indallah ayyalqahu biha 'abdun ba'dal kaba'ir allati nahallahu 'anha ayyamuta rajulun wa 'alaihi dainun la yad'u lahul qada'." Maksudnya, sesungguhnya sebesar-besar dosa di sisi Allah ketika seseorang hamba itu berjumpa dengan Allah nanti, selepas dosa besar lain yang ditegah ialah seseorang laki-laki yang berjumpa dengan Allah di hari hisab dengan mempunyai hutang yang belum dijelaskan lagi. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, tidak diampunkan dosa walaupun mati syahid. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yughfaru lis-syahidi kullu dzam illa ad-dain." Maksudnya, semua dosa-dosa yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, Rasulullah SAW sendiri tidak menyembahyangkan jenazah orang yang masih mempunyai hutang. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahawa bila didatangkan kepada Rasulullah SAW satu jenazah, Rasulullah SAW tidak akan bertanya tentang amalan si mati, tetapi bertanya apakah si mati mempunyai hutang atau tidak. Jika si mati mempunyai hutang, baginda menyuruh sahabat menyembahyangkan jenazah tersebut, atau baginda meminta sesiapa yang sanggup menanggung hutang si mati. Jika tiada, maka hutang tersebut akan diserah atau ditanggung oleh pihak Baitul Mal. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, kehidupan mereka, yakni yang berhutang dan ahli keluarganya, sentiasa dalam ketakutan kerana diancam bunuh, malah boleh membawa kepada membunuh diri. Justru, member ingin mengingatkan, sekiranya telah berkemampuan dan sampai tempoh pembayaran, maka bersegeralah membayar segera hutang piutang agar tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat serta menjadi orang yang munafik kerana tidak menepati janji-janjinya. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, betapa beratnya tanggungan dan akibat orang yang tidak membayar hutang. Maka marilah kita menginsafi. Pertama, umat Islam hendaklah menjadi contoh apabila berhutang, maka hendaklah melunaskan bayarannya. Yang kedua, setiap orang diharuskan berhutang, khususnya pada perkara-perkara yang daruriat, keperluan yang mendesak. Tetapi hendaklah diingat, jangan jadikan hutang sebagai budaya hidup sehingga membebankan diri kita sendiri. Yang ketiga, Islam mewajibkan orang yang berhutang untuk membayar semula hutang mengikut tempoh perjanjian yang telah ditetapkan. Yang keempat,
Islam mensyariatkan bahawa perjanjian hutang piutang hendaklah ditulis dengan adil dan disaksikan oleh dua orang lain supaya tidak berlaku penipuan atau mungkir janji. Yang kelima, Islam menghendaki supaya orang yang berhutang berniat untuk melunaskan hutangnya sebelum dia meninggal dunia supaya Allah memudahkan urusannya untuk melunaskan hutang. Yang keenam, Rasulullah SAW mengajar kita supaya sentiasa berdoa kepada Allah agar dijauhi dan dibebaskan dari belenggu hutang dengan doanya yang masyhur, Allahumma inna na'uzbika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindungan-Mu dari beban hutang dan paksaan dari orang yang memaksa. A'uzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aquli qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ja'ala minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ardallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajih wa zurriyatihi ajma'in. Allahumma afri muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwad innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'azma an tahfaz bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bihamzi wiqayati sabanadiyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma addimil auna wal hidayah wat tawfiq was sihhata was salamata min li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni al-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma attil umrahuma muslihain lil muwazzafina war ra'iyya wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan, kesuburan dan penghasilan ke atas negeri kami, negeri Selangor Darul Ihsan. Jadikanlah rakyatnya bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungi kami daripada persengkitaan, perpecahan, fitnah memfitnah dan bencana alam. Semoga dengan demikian negeri Selangor dan rakyatnya bertambah makmur dan berkah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i